Lokasi kali ini di Kampung Bolang, Desa Argapura, Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat datang di wisata Bukit Buah ya. Ayo kita langsung aja. Nah, kita mau masuk tempat ini. Buaya sekalian. Nah, tiketnya masuk 10.000 per orang. Ya, semoga terhibur dengan tayangan dari Ari Komedi. Kita bayar dulu guys ya. Nih Bang Dayat nih. Bang Dayat lagi bayar karcis. Wisata buah Bukit Buah. Halo Pak, masih Pak ya? Ya. Kita langsung ke lokasinya ya. Ini kantin, toilet sini. Enggak tahu ini tempat apa karena saya baru pertama kali ke sini ya. Jadi gini. Oh, ada mobil masuk. Ya, jalan-jalan di hari apa weekday ya? Weekday ya, Sabtu Minggu, weekend. Oh. Naik ke atas. Ya, suasananya seperti biasa kayak gini, guys. Bukit Buah. Kita no ke sono enggak tahu kemana ya? Ke kampung warga tuh kemana enggak tahu. Ini zoomnya udah satu kali paling kecil aja ya. Ya biasa, seperti biasa kita ditemenin Bang Dayat. Langsung bikin dua video katanya. Wah, ini ada kolam renang. Di zoom gimana ini zoom? Mas, ini zoom, ini tinggal zoom aja. No, tuh. Oh. Ntar dari atas kelihatan dia. Oh iya. Maaf, ini soalnya kameranya bukan punya saya ya. Dapat minjem jadi agak ribet. Biasalah. Gak punya modal. Kalau di atas kelihatan baru. Iya. Ini kan masih di jalan ya. Ada di situ, Mas. Air minum ketinggalan. Kita ambil dulu dah. Oh, sementara kita kesini dulu. Lihat-lihat setempat. Lihat-lihat sekeliling ya. Semoga terhibur. Seperti ini tempat wisata keluarga ini. Nah, tempatnya kita mau ke sono. Ke atas. Tapi lihat-lihat dulu sekeliling. Sambil nunggu teman saya nih. Air minum ketinggalan. Noh, gunung. Apa itu gunung apa tahu. Zoom. Nih ke atasnya pada di atas tuh. Mana tuh? Ada orang di atas tuh. Itu ada burungnya. Kelihatan nih ya. Kameranya mantep ngezoomnya. Jarak jauh banget. Blur. Dah. Iya gitu doang ngap. Hah? Aduh. Dayat. Ayo kita langsung aja nih. Pelan. Goyang-goyang ya kalau nggak pelan-pelan. Iya. Hasilnya ntar parah. Santai aja lah. Hasil videonya ntar goyang-goyang. Hah.
Wih, nikmat, nikmat. Oh, keluarga. Keluarga siapa? Keluarga orang. Naik ke atas. Naik ke atas. Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai ke atas. Ayo. Oh, kita benar-benar naik ke atas ya. Seger-seger joy. Mantep guys. Suasananya begini. Nikmati pemandangan alam Jawa Barat. Masih di Bogor lokasinya nih. Ngap juga ya. Oh, ada yang mandi guys. Oh, Gunung Salak no. Kelihatan tuh Gunung Salak. Ngap banget. Mana Gunung Salak? Oh guys, Gunung Salak. Kita mau ke sono rencananya. Kita zoom aja dah. Oh, bagus ya. Udah itu udah. Paling dekat. Nih Gunung Salak nih. Wih. Kolam renangnya bagus sih. Kolam renang Gunung Salak, mas. Kita bakalan ke sono, guys. Bakalan ke Gunung Salak. Ada yang mandi. Kita lihat lah. Kita zoom aja. Siapa tahu dapat cewek. Mana ya? Woi. Gambarnya pecah. Iya. Jangan terlalu di zoom makanya. Buset tuh mah deket banget tuh udah segitu enggak. Tuh enggak. No. Hey. Sorry guys. Kameranya jadi burem, jadi blur. Udah gini aja. Tapi... apa ke ini dulu ya? Hah? Cigamenya kayaknya sih. Sino apa ya? Di bawah gunung ini. Kawaratu. Kawaratu. Hmm. Yang ini. Apa yang itu tapi ya gunung? Ini sini aja nih ke gunung itu tuh. Menara kayak kemarin. Emang yang itu menara? Bukan sih. Cilember Cigamenya ya. Ayo naik lagi ke atas. Oh, sono kayaknya mah. Ayo kita ke atas. Aduh. Cet. Woi. Gantian. Kita kan saya ini. Tangannya tuh ini kayak kantongin dulu. Kantongin di mana? Jadi selip-selipin. Nah. Tapi jangan terlalu goyang. Nih. Sekarang bisa ke atas. Apa mau ke sana ya? Sana juga sama, ngeliat view doang. Soalnya kalau deket nanti gambarnya pas di stabilin nanti orangnya sih. Ya udah. Ya cek jarak.
kita coba lihat ke sebelah sini. Lewat sini. Sama aja ke atas-atas juga. Tangan satu, kalau dua mah bulan banget. Ke Bogor doang, nggak tahu daerah. Taunya Bogor doang. Nggak tahu daerah-daerahnya. Tangganya parah sih, gila. Tinggi banget ini mah. Balian. Aduh, parah guys. Jalanannya guys, naik turun. Parah, coba. Galian. Tangganya tinggi banget ngelangkahnya. Aduh guys, kita harus pelan-pelan. Kalau enggak, wassalam ke gerbang wassalam. Bener-bener ini. Moga-moga enggak kenapa-napa. Tangganya goyang-goyang. Mana jalanannya naik, tangganya begini guys. Aduh, bahaya banget. Lumayan sih buat rekreasi keluarga mah. Wee, bagus ini mah. Capek ya. Belum sampai atas ini. Ini tangganya sih tinggi banget ini. Mantap, makanya guys. Capek. Tangganya sangat lumayan, lumayan curam. Inilah tempat-tempat indah di pulau di Jawa Barat ya. Tempat-tempat yang asik buat dikunjungin. Tiket masuknya 10.000, parkirnya kayaknya 5.000 deh. Parkir motor. Masuk tempat parkir sama kita masuknya 15.000. Parkir motor goceng, masuk ceban. Iya, per orang. Buat yang suka olahraga boleh sih. Bukan buat suka olahraga. Buat yang suka berekreasi, cari tempat-tempat hiburan yang asik, seru. Kesini cocok juga, guys. Kabupaten Bogor. Ini belum sampai atas ini. Mesti harus naik lagi. Ayo, ya. Ke atas. Langsung ke ini aja ntar nih, habis dari sini ke pancuran si, apa sih? Ngojay, Balong Endah. Balong Endah ya? Ya ke Balong Endah dulu, saya juga belum pernah. Ngojay. Ya. Ya guys, rencananya habis ini kita ke Balong Endah dulu. Sama Jawa Barat juga. Taunya saja Jawa Barat doang. Belum punya modal buat ke jauh. Rencana juga kita mau ke Subang sih. Tahu bulan ini atau apa. Kita di tempat-tempat terdekat dulu ya. Ini udah nih di atas ini. Di atas, iya. Ayo kita ke paling atas. Nih. Gantian. Ini naik atau dari situ. Ini tempat paling atasnya guys. Tuh paling ujung. Ya paling ujung ya kayak gini guys. No, di sini ramai juga tuh. No, ramai kadang tuh. Ada ibu-ibu keluarga lagi. Lagi foto-foto. Selesin aja.
Nih, sangat cocok untuk hiburan keluarga ini. Kolam renangnya. Dibikinin aja ya? Apa? Oh enggak, ini enggak seru kali. Nih, puncaknya di sini, guys. Udah. Noh, semuanya kelihatan. Yat, buat bikin ininya, Yat. Saya apa situ, situ aja. Biar teman-teman situ, udah di situ. Terserah gaya ntar saya tuh. Ntar kan saya ambil tengah aja. Apa ki, gimana ki? Apa mau loncat pura-pura? Gitu doang. Ya. Apa pura-pura mau loncat ki, bunuh diri? Udah. Aduh. Ya, semoga terhibur. Semoga terhibur ya, guys. Warga-warga net semuanya. Aduh. Sobat-sobat YouTuber, kalau ada yang kurang dari video-video Ari Komedi, ya maklumin aja, guys. Kita masih nubi, masih pemula. Masih apa sih? Kalau PB mah? Masih noob. Kalau PB masih noob. Belum beginner. Kita lagi mulai ke beginner-beginner, guys. Belum pro ya. Ini kalau pro, gua udah beliin kamera pro. GoPro dong. Kameranya GoPro. Aduh. Tapi enggak sih, ini juga HP-nya mahal, guys. Kameranya bagus. Tadi kita ngeliatin ini, Mas, ya. Mana? Ya? Ya. Kayaknya ini ya. Kebun sawit ya? Iya, kebun sawit kayaknya. Enggak terasa ya kita dari sini ya. Oh. Nih, kalau tahu nih, ya? Saya perjalanan dari sini, lewatin tuh ada got, terus ke sono tuh, ada jembatan, ada apa. Oh, berarti tadi kalau kita ke sana tuh, Mas, ya, ke situ tuh maksudnya tuh. Mana? Ke sini nih. Oh. Sini lagi, ke tambang lagi. Ke galian. Hmm. Apa, Gunung Munara kemarin sebelah mana ya? Yo, kayak Gunung Munara. Hampir sama. Oh, guys, ibu-ibu lagi pada bikin video. Kasih musik enak nih. Oh, Gunung Salak paling tinggi sendirian lah ya. Kabut ya. Oh, Gunung Salak lagi kena kabut. Lagi ditelan kabut. Bukan buta hijau ya. Nanti kita ke kapan-kapan mau ke situ, tahu minggu depan atau kalau sekarang mah kayaknya saya mau ke sono, guys. Enggak ada temennya. Sono, guys. Mau ke sana enggak ada temen ya. Ini Cigamea, Cilember, berarti yang di atasnya apa sih? Kalau yang di bawahnya Curug Balong ya. Paling bawah Balong Endah. Cilember mah bukan di sini, enggak sama kan dia. Oh, mah. Cigamea ya. Baru. Berarti kita ke Balong Endah dulu, terus ke atasnya Balong Endah apa? Ada tengahnya, nggak tahu tuh namanya apa? Curug Seribu? Nggak tahu, paling atas Pangeran. Oh, kita ke Balong Endah sama ke Pangeran aja. Habis dari sini, guys. Kayaknya sih udah nggak ada lagi yang mau di ini. Udah sampai sini. Bagus perjalanannya sih. Oh, ini hari Sabtu kita kesininya. Nah, jalanannya begitu, turunannya tuh. Kemungkinan kalau Minggu rame lagi kali ini. Ini hari Sabtu, kalau hari Minggu iya. Udah pasti ramai, guys. Soalnya lihat noh, kolam renangnya juga sepi. Iya. Nah, kalau mau turun lewat-lewat sini. Noh, jalanan kita mau turun situ-situ-situ, ke situ-situ-situ-situ. Awas jangan. Awas ya kalau ada lubang loncat ya. Situ-situ-situ. Situ. Situ. Tuh di pohon kalau ada ular juga minggir ya. Loh, situ udah. Parkiran kemana ya? Oh, noh kali itu. Udah. Tempatnya sih asik juga nih. Ini ada orang yang mau turun. Kita liatin kalau turun. Awas, hati-hati licin, hati-hati lubang. Kalau ada lubang nggak loncat, yakin jatuh. Nah. Kita lihat aja lah.
Ayo awas bu, hati-hati. Nah, ada yang baru mau naik tuh. Lagi mau naik dia. Bawa anak naik ke atas. Dikit lagi bu. Si ibu lihat makanannya banyak banget di tas sampai nggak ketutup. Mana? Set. Guys, bawa makanan. Bawa makanan di. Udah bawa makanannya banyak. Nih. Ini bawa anak. Ini bawa anaknya lagi gede. Kecapean dia guys. Oh, kamera gua dapet orang bawa makanan sama anak. Ini orang apanya? Itu mau ke ini yang I love you itu ya? Foto di I love you itu ya? Oh iya buat itunya backgroundnya di I love you itu. Bunga, saya nggak ada orang udah. Yang di I love you mah malu. Saya aja kalau enggak ya. Ya udah. Kita foto di situ aja guys ya. Ini kalau mau putar-putar itu tuh pakai ini. Itu jalan ke situ. Kalau mau diputar. Akhirnya kita dapat kontennya di Bogor, Kampung Cigudeg. Kampung Bolang, Kecamatan Kabupaten Cigudeg. Kampung Cigudeg, Kabupaten Bogor. Udah guys, salah-salah terus guys. Yang penting kita minum. Aduh, makan, jajan, minum. Nih. Hah? Bisa. Udah. Mikirin apa nih dia nyerang makan? Iya, mikirin orang beli lagi jajan. No, Mas Hari mah nggak mau jajan, lihat tuh. Bawa jajan mau nggak? Mukbang. Bukan mukbang guys. Makan, makan doang. Biar gak bosan kan yang ini. Lagi badan jajan. Oh, RS. Esnya berapa ini? 5.000. Es 5.000. Hiburan di atas, hiburan jual makanan. Nah.
Ngasnya ya. Ya. Tayo tayo. Yang haus, yang haus. Aduh. Agar rojak. Berhenti tidur. Sama saya semalam emang tidur situ WA aja jam berapa? Iya, saya tidur jam 1 saya. Bu, ayam nugget, Bu. Nugget. Si Dayat, wah kecapean dia, parah. Dia mampir mabok, naik juga tuh, udah ngap dia. Pingsan guys. Tidur ini. Pingsan. Aduh, ya gimana sih baru segitu aja kecapeannya. Aduh. Parah guys, parah. Temen udah mau pingsan. Belum naik gunung lagi ini. Jadilah. Aduh. Ya. Videoin keluarga-keluarga. Udah lurus. Ada aja yang nyari duit di atas bukit. Ininya ya, bikinannya ya. Tapi dulu ana. Yuk. Mari ada. Kelihatan situ mah tidurnya. Enggak kelihatan. Kan ininya kameranya ke sono. Aduh, kemarin aja saya hampir mau pingsan ketiduran. Tidur sebentar tuh ngeliat ke itu mas, sebenarnya enak mah ke Bukitago. Gunung ini gunung Bukitago lagi Gunung Kencana. Cuman kapan kalo, sekarang kalau naik pecek mah kasihan. Ya udah ntar inilah nyari ini ntar beli motor tinggi kayak nerok nggak apa-apa dah, nerok enak tinggi, buset pecek mah kasihan. Batuan soalnya dari kebun tehnya itu minggu depan dah beli motor buat ini. Bu katanya nggak punya duit mah beli motor. Atau mah zaman susah sekarang. Harus zaman ya. Susah bener. Zaman susah mah orang pada beli motor banyak kan mau bikin konten bisik-bisik yang dengerin mah nggak kedengeran pakai headset. Nih guys teman saya kontennya konten bisik-bisik. Mau nge-explore bisik-bisik. Guys, ada di sini enggak ada orang, guys. Aduh. Beneran. Beneran. Sebenarnya polos itu enak bener. Di mana? Ayo Kencana. Puncak. Tapi enggak apa-apa. Ya, sobat-sobat, kalau video hari komedi bagus tolong di like, comment and subscribe. Tapi kalau jelek ngapain di komen? Videonya. Emang jarak segini menurut kira-kira. Guys, kalau video kami bagus hasilnya apa, tolong ya like, comment, subscribe. Tapi kalau video-video dari hari komedi jelek, tolong dislike aja, ngapain di komen-komen segala kata Dayat begitu guys. Subscribe. Jangan subscribe bos. Dah ini tinggal percaya. Yain aja. Susah ya. Saya lagi minum kisirannya. Ada orang foto-foto. Mari kita turun. Turun mas. Lihat sini aja kali.
Udah situ saya foto ini. Hah? Ya udah. Tuh guys, kalau mau berenang, berenang aja. 20.000 bayarnya per orang. Kalau Mas Hari sih katanya pengennya lanjut. Pengen ke Curug. Ngejar waktu. Ini jam berapa nih? Jam 11. Jam 11. Mungkin nyampe sana jam 1-an nih. Sih ini hari Sabtu, kemungkinan kalau Minggu ramai banget kali ya, soalnya ada yang masih sekolah atau orang tuanya masih kerja. Kalau Minggu kayaknya ramai banget. Ini sepi sih, enak, udaranya seger, apalagi kalau udah di puncaknya. Buh, mau tiduran juga bisa, banyak tempat buat istirahatnya. Ini lokasi ada di itu Bukit Buah. Nih guys, kita coba kesini. Tuh. Tuh. Ini kayaknya mau dibikin tempat juga deh, soalnya masa dia bikin unta, noh, patung unta, kayaknya sih mau dibikin kayak taman kayaknya ya. Tahu taman, tahu kolam renang, nggak tahu juga lah, terserah dia. Kalau kata saya mah kesini mending pagi, kalau siang kayaknya panas banget deh. Pagi kalau nggak sore, sini enak. Tuh lihat Mas Hari malah ngobrol, masih di atas dia. Udah mulai rame sih, no, parkiran motor juga udah mulai penuh. No. Harga terjangkau sih kalau buat rekreasi keluarga di sini boleh. Kolam renangnya 20.000 seorang. Kolamnya banyak sih, buat anak-anak juga bagus. Ada kolam arusnya juga, cuman kayaknya nggak disediain ban deh. Ya, nggak tahu juga sih, soalnya nggak berenang, nggak bosalin guys. Makan mulu. Makan mulu. Woi, masih bersama si Dayat, guys. Kemana nih? Kita ke Curug nih. Ke Curug. Tuh lihat perutnya tuh udah gede banget tuh. Makan mulu. Buset, udah bawa Pokari, udah kerating deng. Terus beli kopi dia. Oh, bawa banyak minuman, guys. Takut kayak kemarin lagi kali dia. Nih. Kayak ke Munara, takut pingsan. Ini bukan promosi ya, guys. Bukan promosi tuh. Sorry. Gua tadi ada bawa roti, bawa apa? Oh, ada kerating, deng. Udah beli kerating, deng, 2 biji diminum langsung satu, sisa satu lagi. Gila. Ini makanya ini mau turun, guys. Lanjut. Kita lanjut ke katanya Gunung Salak juga dekat. Dekat Gunung Salak. Ya kan cuman enggak ada teman kita. Ya bisa kalau jam segini masih. Iya. Kalau enggak ke yang tadi. Ke Cilember juga sama. Sarannya ke sana. Cilember. Oh, Balong Endah. Balong Endah, ke Balong Endah. Nanti minggu depannya ke Gunung Salak. Ya ada, harus ada teman lah. Kalau berdua doang kayaknya. Ayo guys, komen yang mau ikut.
kita ke Gunung Salak. Soalnya dari pihak base camp Gunung Salaknya minimal 3 orang kalau buat kesana. Soalnya trekkingnya 2 jaman dari base camp itu. Gerimis suasananya? Iya, suasananya gerimis ini. Lanjut ke Balong Ender ya. Kita mau ke Balong Ender sana guys. Soalnya kan kalau berdua dari pihak Gunung Salaknya nggak ngizinin, minimal 3 orang katanya. Takut terjadi atau apa-apa ya, amit-amit aja nih. Hah? Ada kan? Kalau nggak pakai tangga, bener-bener curam banget. Saya lihat ada kantin. Mana? Ntar saya ke kantin dulu lah. Ya makanya diurus pakai tangga, di tangganya juga ini kayaknya tinggi banget ya, langkahnya. Susah kalau nggak pakai ini, jalanannya pasti curam dong. Sepi sih guys, hari Sabtu di Bukit Buah. Nah, kemungkinan ya, ini kali ya. Yang mau ngikut ke Gunung Salak hari minggu depan sih kayaknya. Yang mau ngikut, ayo request ke Ari Komedi. Ini ada burung. Udah kayak ini Taman Selaras. Tahu Taman Selaras gak guys? Tahu lah kalau orang Curug. Taman Curug. Taman Dinong. Ini berarti dia nyediain tempat banyak kalau rame kali ya, waspada ya. Buat istirahat. Ada burung dikasih hujan. Ini ya, kasihan nih. Oh, burungnya dibuka lo ya. Lockbird. Ya, kan dibuka iya. Kan? Uh-huh. Tapi nggak mau keluar. Di iya. Ya kan? Uh-huh. Tapi nggak mau keluar. Nanti kalau keluar masuk lagi ya? Kali. Apa dia nggak tahu keluar? Masa iya burung nggak tahu keluar? Oh, ini makanannya. Mungkin udah ini kali nurut, kali nurut. Ya. Hah? Nih, saya mau ke toilet dulu lah. Halo guys, ini ada burung jinak. Padahal mah nggak ditutup tuh. No, pintunya ngebuka. Kabur. Tadi jinak dia nanti masuk lagi ke kandang. No. Burung, lu ngapain burung? Aduh. Udah mulai gerimis, padahal kita habis ini ya ke Balong Ender. Lanjutlah. Semoga menikmati video dari Ari Komedi 99. Aduh. Lumayan sih. Lumayan kalau buat hiburan-hiburan keluarga nih. Sangat menghibur sekali. Kita pindah lokasi. Ya, semoga menikmati dan terhibur. Oh, ini ada pohon. Pohon kelapa, guys. Udahlah. Durasi itu. Ya, terima kasih yang udah like, comment, subscribe
udah menonton video Ari Komedi sampai selesai. Semoga dapat dipanjangkan umurnya dan apa ya, dibanyakin rezekinya ya, terutama itu. Yang belum sholat, sholat dulu. Bagi yang beragama muslim, yang untuk beragama lain, ya selamat menikmati hiburan atau tayangan dari Ari Komedi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.